Pemirsa, bazar Ramadan yang menyediakan daging murah di kota Surabaya diserbu warga. Pasokan daging segar yang disediakan hingga 100 kg dijual mulai Rp70.000 per kilogram atau lebih murah dari harga di pasaran. Bazar Ramadan digelar Pemkot Surabaya di Kompleks Terminal Keputi, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu kemarin. Salah satu stand yang menyita perhatian pengunjung adalah Rumah Daging Rumah Potong Hewan atau RPH Surya. Stand ini menjual daging sapi segar dan murah kepada para pengunjung. Harganya mulai dari Rp70.000 per kilogram atau lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dalam waktu 2 jam, persediaan daging murah sebanyak 100 kg habis terjual. Sementara itu, Bazar Ramadan ini digelar Pemkot Surabaya hingga 19 Juni 2017. Lokasi ini digelar secara bergantian di 10 kecamatan di Kota Surabaya yang sudah ditentukan sebelumnya.